yang depan itu kayak bunyi cetuk-cetuk gitu guys. Nanti kalau berhenti coba saya periksa deh. Aku takutnya ada baut apa gitu yang agak kendor gitu. Baut kawal pir itu jangan-jangan. Karena waktu itu pernah saya ganjel kan, siapa tahu ganjelnya lepas jadi kendor. Karena ganjel pernya itu lepas. Kemarin tuh bulan lalu kan, tak lihat sudah miring-miring gitu ganjelnya. Takutnya sekarang ganjelnya lepas. Irupna nggak ngantuk ah? Enggak. Pantai. Pantai apa bawah itu deh? Ada yang pengen ke pantai lagi ya? Iya. Ya wes. Enak sore-sore bentuknya tinggi ya terus kosong. Yang bule suka. Yang bule di pete nggak kosong. Abang lo kosong dari pete. Nanti hitam jadinya nanti. Ya kan? Kosong langsung kulitnya. Jadi hitam manis. Ada kucing. Mana dek, kucing atau anjing? Asik banget pemandangan di sini ya guys. Pinggir pantai terus di perjalanan. Mana masih? Ini sudah deket kok dek. Pantai cuma kurang 1 kilo, bandara paling kurang 5 kilo. Oh, nanti saya ada masjid, bisa nggak kita mandi di masjid jadi? Oh, kecil ya dek. Kita ke masjid raya kah? Masjid tipis dulu lah. Oh, tipis dulu ya wes. Makanya itu mana pintu masjidnya? Nah, tadi sini ada sih buat turunnya. Sih, kita cari yang enak lagi. Papa tidur. Papa tidur, aku mau. Ma, ayo kita keluar, Ma. Panas. Nah, ayolah. Papa tidur. Kita tidur juga. Ah, ngapain terus ke pantai? Iya, tidur sambil lihat pemandangan pantai. Gimana tidur kalau lihat pemandangan pantai, masa melek sambil tidur? Aneh. Ternyata Pantai Ria sama kayak Pantai Kota Raja. Sama tuh, tempatnya. Itu Pantai Ria. Nah, ih, tadi itu ada tulisan Pantai Kota Raja. Nah, ini Pantai sana. Kota Raja nah, ini. Kita mundur. Ada. Ternyata Pantai Ria sama Pantai Kota Raja tuh gabung. Lihatin ya. Lihatin ya, Dek. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, tuh Pantai Kota Raja. Sama ternyata. Panas. Oh, itu loh, Mah. Di bawah pohon itu loh. Pohon kelapa itu ada tempat duduk. Seperti ini loh, guys. Ini Pantai Kota Raja atau Pantai Ria ya. Ini ada tulisannya Pantai Kota Raja. Kalau di Google Map itu ada Pantai Ria. Ada yang tahu nggak yang benar itu? Di sini juga. Ini bawa dari itu kulkasnya mobil tadi. Ini bawa dari kulkas mobil ini guys. Hemat. Gimana biar bisa panjang perjalanan nanti. Ini paling boros adik aja di Indomaret sama Alfamart ini. Makanya sehari paling 50.000. Jajannya 100.000 lebih ya, Dik. Dek, ini buat di freezernya mobil ini. Bisa jadi juga ternyata ya, Dek. Ada gunanya juga nih saya punya freezer di dalam mobil. Coba pakai Mobikul itu belum tentu bisa begini, Dek. Kulkas beneran ini ya, Dek. Mana Mama? Yang itu. Mama kayaknya kepengen, guys. Kita lihatkan menunya. Berapaan tuh ya, guys, makanan di situ ya. Kita zoom, guys. Kalau murah kita beli. Apa, Dek?
Ana. Kepiting-kepiting nggak bisa turun kita di sini ya, Dek. Iya, nggak bisa turun kita di sini. Kepiting tapi kita nggak bisa turun. Kok digoreng dah kepitingnya? Cari tempat yang lebih teduh sama orang yang jual ikan, guys. Putar balik jadi. Di depan itu taman apa, Pak? Taman Bung Karno. Kenapa nyambung semua? Di sini semua pusatnya. Nah, ya kenapa di sini semua pusatnya, yo? Mama, siapa Mama? Akhirnya kami mandi di pom bensin nih. Nah, pas aku ke toilet kok pom bensinnya bersih gitu. Jadi langsung mandi aja. Nah, sekarang ini kami mau beli ikan. Kayaknya banyak orang jual ikan tadi. Nanti digorengnya atau dimasaknya saat ketemu kakak. Oh, dibakar. Adik minta dibakar. Di grill kali tepatnya, guys. Kita ini di jalan raya. Kalau yang kanan itu dari arah mana, Dek? Tadi, Dek? Yang kanan sana dari arah Labuan Bajo. Nah, ke kiri ini ke Kota Indi. Kita akan beli ikan dulu sebentar. Jadi, tadi banyak orang jual ikan di sini. Adik sudah cantik. Sudah cantik, Adik. Tadi itu mau tidur. Jalan cari tempat yang teduh malah enggak dapat, dapatnya SPBU, guys. Terus terang kami kalau di SPBU itu tidak berani apa ya, banyak merekam gitu. Karena sensitif, guys, di SPBU. Ini bukan, Mah? Bukan ya. Sensitif, kadang marah-marah orang SPBU direkam. Jadi kami tidak berani. Asik ya, guys, jalannya di pinggir pantai gini ya. Sayang nggak ada pohonnya. Mau tidur di sini tadi tuh. Oh iya, sini bersih ya, Dek. Berarti sampahnya tadi yang di Pantai Ria tadi itu dari perumahan-perumahan di situ, Dek, bukan dari laut. Oke, kita parkir kiri apa kanan, Mama maunya? Aman di kiri, buka-buka pintu itu aman. Ini dah. Ini ya. Yo. Satu kilo. Bukan. Per berapa? Per om berapa itu ya? Per ekor itu berarti ya? Kalau yang ini? Bisa dipersihkan sekalian ya? Mana, Pak? Ya. Yang mana? Apa? Terserah Mama. Kalau yang gede ini berapaan, Bang? 70. Ini 20. 20, 20. Yang gede 70. Gede juga. Enggak usah deh. Nanti kita kalau ke pantai sana lagi aja beli lagi. Bakar 60.
pas kita 4 orang, satu 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 ya dek. Dalam berapa orang wes? Ya ini aja. Makasih, makasih mas. Warga penjelajah ya? Iya, lihat ya. Oke wes. Yo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo lu. Ayo lu, pengus di stopkan kok. Ada Tupperware-nya ya, Dek? Ada. Sip. Beli dikit-dikit aja, Dek. Nanti kalau ketemu tempat bagus lagi, kita beli lagi, ya kan? Aku nanti tidur sini. Jatuh nanti? Enggak. Bilangin tuh kalau belok jatuh lo sakit. Jemur di situ emang, di mana jemur itu, Wis? Jemur-jemurin di situ malah nggak jatuh. Iya. Pas beli 4 biji ya, Dek. Satu-satu, tinggal pakai sambal, pakai nasi ya mas. Berarti kalau beli satu biji itu ya 5.000. Bisa kalau kita neko adik. Beli satu lagi gitu bisa. Satu, oh itu disiram-siram air lagi ya dek. Apa nih? Ikannya biar hidup kali ya. Hidup? Iya. Ikan udah mati gitu. Buat gini jalan nih memang. Kalau dari Google Maps suruh lewat sini. Jual ayam pedaging. Wah, kancing. Buka, mama sebelah. Oh, papa sebelah. Mm-hmm. Kita ini mau ke bandara jemput kakak, ya, Pak, ya. Iya. Bandaranya nggak jauh-jauh banget, ya, Pak. 3 kilo dari sini. Jadi sebentar, Ay. Mama yang nemenin papa. Mana mama cepat? Mama, mama, siapa mama? Aduh, kenapa aku tabok? Kita berhenti tempat cari tempat kalau tempat cari ikan. Oh iya, ke sana dulu dong. Mana? Ke rumah. Lapar. Masih ngambung kambing dulu. Kamu perlu lapar adik? Enggak. Masa? Papa kata mau diet. Ya wes. Tapi papa terus ya. Makan tadi di bandara tapi papa terus yang makan. Tapi katanya papa yang dia, tapi kok papa terus yang minta makan, minta berhenti. Ya wes, jadi wes. Kota yang ini di provinsi apa deh? Provinsi Flores kan? Di Flores kan? Provinsi Nusa Tenggara di. Flores. Ya betul. Di sini guys, ada masjid sebelahnya gereja. Oh, masjid rayanya itu ini. Tuh, itu masjidnya. Nah, itu gerejanya di depan masjidnya. Ini gerejanya di depan. Oh, ini Taman Simpang 5, Dek. Iya. Bener nggak 5 simpangan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kan itu gereja kan toleransi kan? Kalau yang Kristen. Toleransi namanya ya, Dek. Kalau yang ini lo bandaranya kanan ini lo. Iya kan? Bandaranya. Oh ini dia bandaranya. Ini siapa? Bisa dong. Bandara Haji Hasan Aroy Usman. ND. Susah kali namanya. Aroy Usman itu mall mang jenengnya Aroy Usman. Kita nanya agak mall apa di sini ya, Dek? Tepat. Tepat kan dekat refrek sana. Ya. Mall bandara kecil ya, Dek. Makanya ada ya, share yang ke sini. Bandara kecil ini, Mama. Kilo SMA Katolik SMA. Ini ya, mall ke sini ya. Banyak SD sama SMA. Nah, di sini banyak SDK sama SDK itu SD Kristen. Oh. Katolik. Enak ya, dia ada kulkasnya ya, Dek. Bisa minum dingin-dingin, sejuk ya, Dek. Cuciin, Pak, biar warnanya bagus. Ya, nanti ya. Papa akan tidur, guys.
yang depan dikecilkan AC-nya, yang belakang dikencengkan. Oke, sip. Panas di sini, guys. Panas banget di sini. Kota dekat pantai. Panas sekali. Minggir, papa mau bobo. Ini kita ngecampnya deket landasan pesawat, guys. Itu landasannya kelihatan. Belum mendarat kali ya, Dek? Gak kelihatan ada pesawat parkir kah? Belum. Ya wis ya, papa bobo, ngantuk. Oke, ditutup. Oke, kordennya ditutup biar gak panas. Tutup biar gak panas. Kita bobok dulu 15 menit kali. Nanti kalau kakak balik baru kok kotor ini ya, kordeni mah. Apa sih? Kordeni kotor. Waktunya nyuci kordennya, guys. Nonton TV ya, Dek. Ya. Mateng, mah. Mateng. Kurang banyu lek ya, mah. Bisa, Dek. Kalau gak mateng kita beli nasi. Gak bisa, Pak. Cuk, udah aku. Oh, udah bisa. Bisa? Iya, masih nyari. Wes ya, nanti kasih tahu ya lek kakak balik ya. Lek kakak datang ya. Oke, Adik. Wes orang rekan, guys, kalau sudah nonton Upin Ipin. Ngolok, kakak akhirnya bisa merasakan panas di NTT katanya, guys. Itu loh, pesawatnya mendarat itu loh, guys. Tuh. Turun ah, ya wes turun turun. Iya coba pesawatnya bawa ke sini. Tuh mana deh? Yang pesawatnya. Mana? Ini banternya rek. Awas kesedot, selamat. Kejar papa bobo. Taman Bung Karno enak gak ya? Serapat apa? Serapat Pramodon. Oh iya ya, sandalku di sini ya. Terus ya. Oke. Sekarang kita akan kemana nih ya, guys? Ini pinggir pantai ini apa ya, di Indi ini kayaknya susah deh cari tempat yang parkir pinggir pantai gitu, nggak ada. Kita coba ke itu aja, guys, ke Taman Renungan Soekarno. Coba kita ke sana ya. Kita lihat tempat Pak Soekarno merenung menemukan konsep Pancasila. Rumah Soekarno. Ke Taman Renungan Soekarno dulu ay. Sambil masak ikan atau kita cari di pinggir laut situ loh, Dek. Bayar parkir, Ci, ambil duit. Berapa, Pak? Berapa? 20. Ambil duitnya, Dik. Sini, Dik. 20, Dik. Jemput, Pak, tadi. Jemput anak aku, ya. Anaknya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Yuk. Kalau BP dari mana, Pak? BP. Dari Batam. Waduh, mari ya. Penjelajah ini. Iya, lihat di YouTube ada, Pak. Oke, nanti. Keluarga ya. Penjelajah. Oke, sip. Oke. Perlu ke Alfamart, Pak? Mana Alfamart dulu? Kok kan nanti ke Alfamart?
guys, yang bisa parkir dekat pantai itu loh, banyaknya nggak ada. Tinggi banget. Padahal kotanya juga dekat pantai sini nih. Pantainya tinggi deh, kayak pantai yang sekarang ya. Gak kulit. Mana ya pantainya?